Jenazah korban kerusuhan Makobrimob Bribtu Anumerta Fandi Setianugroho tiba di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Jenazah akan dimakamkan di Magelang, Jawa Tengah. Jenazah Bribtu Anumerta Fandi Setianugroho tiba di Kompleks Polri Jatirangga, Bekasi. Setelah dibawa dari RS Polri Kramat Jati, jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah dan akan berangkat pada Kamis pagi. Fandi meninggalkan satu anak berusia 1 tahun dan seorang istri. Harus kipasnya kurang 2 atau 3. Terus saya.